Boy group asal Korea Selatan, BTS tak hanya menjadi fenomena bagi industri musik pop dan entertainment dunia. Grup vokal kebanggaan BTS ARMY itu ternyata juga telah menjadi salah satu fenomena ekonomi global. Dilansir dari NPR, grup pelantun lagu Life Goes On dan Butter tersebut telah berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemasukan negara senilai miliaran dolar Amerika Serikat. BTS disebut-sebut berkontribusi terhadap perekonomian Korea Selatan hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71 triliun rupiah, kurs 14.200 rupiah per tahun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 0,5% dari keseluruhan ekonomi Korea Selatan. Dilansir dari Forbes, pada tahun 2019, BTS menyumbang sebesar 4,65 miliar dolar Amerika Serikat terhadap produk domestik bruto Korea Selatan. Hal itu pun membuat kontribusi BTS terhadap perekonomian Korea Selatan setara dengan perusahaan konglomerasi seperti Samsung. Sebuah laporan dari Hyundai Research Institute pada 2018 juga mengungkap efek domino dari produksi yang dilakukan BTS secara tahunan. Dilansir dari The Korea Herald, efek domino itu diperkirakan bernilai hingga 4,14 triliun won atau sekitar 3,51 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan lain yang dibuat Pyeon Joo-hyun, profesor di Korea University, konser 3 hari BTS di Seoul telah berdampak ekonomi setara 1 triliun won. Dampak ekonomi yang diciptakan oleh BTS pun menarik banyak perusahaan global untuk berkolaborasi bersama boy group besutan Big Hit Music itu. Awal tahun ini, McDonald's baru saja melakukan kolaborasi dengan BTS lewat BTS Meal, yang menyebabkan antrean panjang di gerai-gerainya. Perusahaan fashion Louis Vuitton pun menjadikan ikon pop tersebut sebagai house ambassadors. Saat ini, BTS juga merupakan global ambassador dari Samsung Electronics, Fila, Hyundai Motor, Chowai, hingga Lotte Duty Free. Di Indonesia, Tokopedia juga menjadikan boyband itu sebagai bintang iklan mereka.